Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kali ini saya akan mempraktekkan cara penggunaan fingerprint. Pertama, kita daftaran dulu sidik jarinya ke program. Klik fingerprint registration. Cari namanya yang akan kita masukkan. Double klik, lalu pilih jari mana yang mau dideteksi. Input your finger. Kanan jempol. Contoh nama satu albedo, double click pakai jari kanan jempol. Input your finger. Jadi atau jempolnya sih gede dong. Cari ya. Cari kanan. Input your finger. Ini cekan-cekan sih sesuai. Kamu punya skill jari pun gak gimana? Di tempat semuanya kerja ada kok. Masa di sini? Saya kira muka napa? Kau bro sepatuan deh. Cek di cek dulu. Oke. Setelah selesai registrasi jari, langsung kita ke proses waktu absensi siswa. Di fingerprint attendance kita klik. Di sini daftar hadir hari ini. Terus di sini daftar sidik jari yang terdeteksi. Contoh attendance success. Muncul nama Alif. Terus kemudian attendance success. Muncul nama Alif Zaki. Attendance success. Muncul nama Amir Hasan. Attendance success. Ahmad Zaki. Attendance success. Iya, format lagi. Nama Albedo. Setelah selesai pendaftaran, selesai. Iya, semua. Itu tadi proses pendaftaran sidik jari dan proses absensi.